taman bermain maksudnya. Aslinya kan untuk taman apa? Edukasi. Jadi sekalian edukasi juga taman bermain. Terkait prawirama lintas, pengenalan marka dan lain sebagainya. Kita butuhkan untuk TK dan PAUD aja. Umur paling enggak kalau PAUD kan 2,5 sampai 5 tahun lah. Anak diajak ke sini supaya bisa berlatih untuk mematuhi peraturan lalu lintas secara dini. Sehingga anak-anak ini lebih tahu ketika berjalan di tempat umum maupun di jalan lalu lintas. Mungkin kan untuk pelajaran di luar kelas atau di luar sekolah seperti ini? Pembelajaran di luar kelas sangat rutin karena ini dipadukan dengan tema pembelajaran yang ada di kelas.